Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di Pacitan. Kita masih di Pacitan. Selamat datang di channel Tempur Dua Bangko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita akan keliling-keliling ya, sedekat dulu semuanya untuk memutari sekitar pusat kota Pacitan. Nah, yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini adalah bisa memetik keelokannya Pacitan yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Goa dengan segala macam keindahan alam dan juga pantainya. Kali ini yang saya ingin ceritakan adalah bagaimana asal usul atau awal mula berdirinya Kabupaten Pacitan. Tetap ikuti channel ini, tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita berada di Kabupaten Pacitan, sebuah kabupaten yang berada di ujung Provinsi Jawa Timur. Sebelah selatan dari Kabupaten Pacitan ini adalah Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Di sisi utara ada Kabupaten Ponorogo. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Sementara di sisi timur, Kabupaten Pacitan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Pacitan secara resmi berdiri pada tanggal 19 Februari 1745. Menurut catatan, terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Di masa lalu, Kabupaten Pacitan adalah sebuah wilayah kesatuan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo. Setidaknya yang tercatat pada akhir abad ke-15, wilayah Kabupaten Pacitan sebagian Wonogiri, Ponorogo sebagian Madiun, dan sebagian wilayah Kabupaten Trenggalek sekarang adalah sebuah wilayah yang dikenal dengan sebutan Kadipaten Ponorogo. Kata atau istilah Pacitan sendiri setidaknya menurut Bapak Pacitan berasal dari sebutan Pace Wetan atau buah mengkudu di timur. Ini berawal ketika Perang Mangkubumen atau disebut sebagai salah satu perang suksesi Jawa, di mana pada masa itu Pangeran Mangkubumi beradu kekuatan dengan Sri Susunan Pakubuwono di Keraton Kartosuro. Akibat dari perang itu pun, kemudian timbullah Pagianti atau Perjanjian Gianti, yang mana wilayah Keraton Kartosuro atau wilayah Nagari Mataram Kartosuro dibelah menjadi dua. Separuh menjadi wilayah Kesultanan Yogyakarta sekarang di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sementara yang separuhnya tetap menjadi wilayah Kasunanan Surakarta seperti yang kita kenal sekarang. Nah, dalam perjalanan Perang Mangkubumen tersebut, Pangeran Mangkubumi konon pernah menderita kelelahan yang luar biasa hebat di wilayah yang kita kenal sebagai Pacitan sekarang. Adalah stroke tipoh yang menurut penuturan merupakan salah satu keturunan dari Ki Ageng Buwono Keling, seorang tokoh besar di wilayah Kabupaten Pacitan, di mana stroke tipoh sendiri juga adalah salah satu simpatisan atau pengikut Pangeran Mangkubumi. Melihat kondisi Pangeran Mangkubumi yang memang sudah kepayahan, stroke tipoh berinisiatif untuk memberikan air mengkudu atau air pace sebagai minuman yang menyehatkan, dengan harapan Pangeran Mangkubumi segera pulih dari kondisinya yang mengenaskan. Qadar Allah, takdir Tuhan, ternyata apa yang diharapkan oleh stroke tipoh tersebut kemudian terwujud. Pangeran Mangkubumi kemudian pulih pada kondisinya seperti sedia kala. Stroke tipoh ini kelak di kemudian hari juga diangkat menjadi salah satu bupati di Pacitan era itu. Beliau dikenal sebagai Raden Tumenggung Setrowijoyo I. Di samping kisah berdirinya Pacitan
sebagaimana yang tertera dalam Bapat Tanah Pacitan tersebut, ternyata ada juga kisah lain yang melatar belakangi asal-muasal kata ataupun kota Pacitan. Ini adalah tulisan Dr. Purwadi M. Hum, Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara atau Yayasan Lokantara. Dalam versi ini, kisah berawal dari kedatangan Ki Ageng Buwono Keling ke wilayah Pacitan sekarang. Ki Ageng Buwono Keling sendiri merupakan orang kepercayaan Kanjeng Ratu Kalinyamat. Selama Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Donorojo, Ki Ageng Buwono Keling inilah yang menjadi pengawal setia. Kesetiaan lahir batin membuat dirinya sangat dekat dengan Kesultanan Demak dan Pajang. Pada tahun 1550, Ki Buwono Keling menikah dengan Roro Togali. Beliau adalah putri Pandoro Katong, Adipati Ponorogo di masa itu. Bersama dengan Roro Togali, Ki Ageng Buwono Keling ditugaskan untuk membuka pemukiman baru. Kedua pasangan tersebut terbiasa hidup prihatin. Karenanya, mereka kemudian merantau atau berjalan ke arah selatan. Cita-cita Ki Ageng Buwono Keling memang luhur. Cita-cita Roro Togali juga sangat mulia. Para pengikutnya yang terdiri dari Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong, dan juga Ki Ageng Ampok Boyo mendukung cita-cita luhur nan mulia tersebut. Menurut versi ini, dari kata cita-cita inilah lantas muncul istilah Pacitan. Daerah baru yang dibuka itu juga disebut Pacitan. Pacitan berasal dari bahasa Sanskerta, cita yang bermakna gagasan, pikiran, dan kegayuan, idealisme, dan program jangka panjang. Kata cita mendapat awalan pa atau po dan berakhiran an. Jadilah kata yang mengalami proses morfologis, artinya merujuk pada kata tempat. Pacitan bisa bermakna tempat untuk ngudal gagasan, menerapkan cita-cita, ataupun meraih idealisme. Pacitan dadi papan kanggo njongko lan jangkah kegayuan luhur. Jika merunut pada versi ini, tentunya agak bertentangan dengan kisah yang turun-temurun dituturkan oleh masyarakat Pacitan tentang bagaimana kisah Ki Ageng Buwono Keling. Kita lanjutkan. Ki Ageng Buwono Keling dan Roro Togali menjadi pelopor bangsawan agung. Segala kawibawan, kawidadan, kamulyan, kabagyan, dan keraharjan kanthi srana pambudidaya. Beliau berdua memberi wejangan pada para putra wayah dan pengikut. Tumuju marang kamulyan ora alus dalane, akeh sandungane, gedhe godho rencanane, ibarat lelayaran ing samudra agung. Alun ombak lan angin kang dadi pepalange, sing sapa temen bakal tinemu, waton gembleng TKT, nyawiji pambudidayane, linambaran sabar lan tawakal. Dari pernikahannya dengan Roro Togali, lahirlah seorang putra yang sangat rupawan. Namanya Raden Purbengkoro. Anak ini tumbuh menjadi pemuda tampan, cerdas, lincah, ramah tamah, dan pemurah. Masih menurut versi ini, pada tahun 1568, Raden Purbengkoro ditetapkan sebagai pengageng Pacitan atau pengageng wilayah bergelar Demang Bono Keling. Kepemimpinan Demang Bono Keling berdasarkan prinsip berbondo berbandu, saudara yang banyak adalah modal utama. Demang Bono Keling juga punya guru spiritual yang terkenal sebagai Kiai Siti Geseng. Beliau adalah murid kesayangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi berdasarkan versi ini, Kiai Siti Geseng besar kemungkinan adalah Sunan Geseng. Selama menjabat sebagai pengageng wilayah, Demang Bono Keling belajar tata praja, ilmu Joyo Kawijayan, kuno kasantikan. Kiai Siti Geseng memiliki padepokan Siti Bentar di daerah Rejoso. Demang Bono Keling pun juga diajari Topongeli di Kaliwulo. Sukses gemilang Demang Bono Keling membawa gengsi kehormatan daerah. Karenanya, pada tahun 1570, Pacitan ditetapkan sebagai daerah otonom atau berpemerintahan sendiri. Dari Kademangan, statusnya menjadi Kabupaten Pacitan. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, Raja Pajang pada masa itu, berkenan hadir. Peresmian Kabupaten Pacitan juga dihadiri oleh para pembesar Pajang yang tersohor, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi,
Ki Ageng Jurumertani, dan pejabat-pejabat yang lainnya. Pelantikan Raden Purbengkoro atau Demang Bonokeling terjadi pada tanggal 25 Mei 1570. Selanjutnya, Demang Bonokeling bergelar Kanjeng Adipati Sindunagoro. Untuk memperkuat legitimasi Raden Purbengkoro atau Kanjeng Adipati Sindunagoro, Sultan Pajang pada masa itu memberikan tombak pusaka Kiai Doromuluk dan bendera Kiai Gading Mas. Kedua pusaka itu kemudian menjadi bekal Adipati Sindunagoro dalam mengabdi kepada masyarakat Pacitan. Sekali lagi, ini adalah versi lain dari secara resmi sebagaimana yang tertera dalam Bapat Tanah Pacitan. Tentu saja akan memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang sejarah kabupaten di tepi selatan dan barat wilayah Provinsi Jawa Timur ini. Di kesempatan lain akan kita bahas lagi bagaimana Pacitan di masa dulu, seperti yang pernah diceritakan atau dituturkan bahwa di wilayah Pacitan pernah ada dua kabupaten. Silakan dikoreksi dengan menuliskan pada kolom komentar apabila ada yang terasa kurang tepat dari penuturan saya dalam video ini. Terima kasih. Salam. Oke Lur, ini perjalanan kita di Pacitan dan liputan kita tentang sejarah Kabupaten Pacitan mengakhiri liputan-liputan kita untuk Kota Pacitan, terutama di segmen kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita masih akan mencoba lagi mengeksplor, mendudah sejarah-sejarah maupun hal-hal menarik tentang Kota Pacitan. Terima kasih, tetap support channel ini. Sekali lagi dengan like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.